Saudara, seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini tengah berada di Ibu Kota Negara IKN untuk mengikuti sidang Kabinet Paripurna. Momen keakraban Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi sorotan pasca Erlangga memundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar hari Minggu lalu. Keakraban ini terlihat saat para menteri tengah melakukan sarapan menjelang rapat paripurna dimulai. Saat hendak berfoto, Menteri Bahlil menarik sebuah kursi dan guyonan mengenai kursi langsung dilontarkan oleh Erlangga kepada Bahlil dan ditanggapi menteri lainnya. Kursi tarik Pak Mul. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Masuk barang itu. Tak sampai di situ, di saat awak media meminta menteri untuk berfoto di bagian paling depan, Bahlil mengambil posisi paling depan sambil berjongkok. Dan candaan kursi kembali dilontarkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Kalau kita kursi spesial, kalau ada kita kasih.